Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iin Indriyawati akan melakukan acara praktikum yang ketiga, yaitu mikroba pangan pembuatan kimchi. Nejum bam sudah cihan, ni moksori mangga selpeniri isonaba. Ni gategu saramgua. Sebelum melakukan pembuatan kimchi, sebaiknya kita membersihkan alat dan bahan terlebih dahulu dengan cara mencuci dengan air yang mengalir agar semua alat dan bahan tersebut steril. Sawi yang sudah dicuci kemudian dibaluri dengan menggunakan garam. Setelah diberi garam, kemudian sawi didiamkan selama 30 menit. Kemudian setelah itu baru kita bilas. Setelah dibilas, sawi putih kemudian kita potong-potong. Potong daun bawang, kemudian sisir hingga berukuran kecil. Dilakukan hal yang sama pada wortel, yaitu dengan menyisir wortel menjadi kecil-kecil. Setelah itu, siapkan bumbu yang akan digunakan untuk pembuatan kimchi, yaitu ada bawang bombay, bawang putih, dan juga jahe. Selanjutnya, campurkan tepung ketan, kemudian gula, garam, dan masukkan sedikit air. Setelah itu kita panaskan pada kompor hingga adonan mengental. Campurkan sayur-sayuran yang sudah kita potong-potong tadi dengan adonan yang sudah kita buat. Kemudian aduk dan ratakan. Jangan lupa untuk memasukkan bumbu yang sudah kita buat tadi. Setelah itu, kita tambahkan dengan bumbu pedas. Terakhir, tempatkan kimchi pada dua wadah yang sama. Kemudian diamkan pada tempat yang berbeda, yaitu pada suhu dalam kulkas dan juga suhu ruangan.